Halo Sobat Trender, jumpa lagi dengan channel Master Trending. Oh ya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel. Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini. Siapa sangka nama artis ini lahir pada 17 Agustus? Dikutip dari mantrasukabumi.com, Agustus salah satu bulan yang spesial, pasalnya bulan ini adalah bulan kemerdekaan negara Indonesia 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia menjadi negara yang berdaulat sehingga tanggal ini menjadi sangat spesial. Beberapa artis pun ternyata lahir bertepatan dengan dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Mereka merayakan ulang tahun ketika detik-detik proklamasi berkumandang. Berikut selebriti yang merayakan hari ulang tahunnya di tanggal 17 Agustus 2020. Gilang Dirga. Sosok selebritas Gilang Dirga alias Gilang Dirgahari sudah dikenal publik sejak lama. Gilang Dirga lahir pada 17 Agustus 1989 silam. Runner-up ajang pencarian bakat The Academy Celebrity yang ditayangkan Indosiar ini andal menghibur pemirsa televisi dengan candaannya. Selain itu, Gilang juga piawai menirukan karakter serta suara para artis lainnya. Wah, lucu banget ya. Cinta Laura. Penyanyi, aktris, dan juga model tahun ini, ia merayakan ulang tahunnya ke-27, tepatnya di hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Perempuan yang memiliki darah Indonesia-Jerman ini mengawali karirnya sebagai pemain sinetron di dunia hiburan tanah air pada 2007 lalu. Sekarang dia lagi mencoba peruntungan supaya menjadi artis go internasional loh guys. Primus Yustisio. Primus Yustisio merayakan ulang tahun ke-43 pada 17 Agustus 2020. Dia dikenal melalui beberapa judul sinetron seperti Panji Manusia Milenium, Kehormatan dan Cinta. Setelah lepas dari dunia hiburan, Primus memilih untuk berpolitik. Almira Yudhoyono. Pada tahun 2008 silam, Almira cucu pertama Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada HUT Republik Indonesia. Anissa Pohan, istri Agus Harimurti Yudhoyono, menantu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, melahirkan anak pertamanya melalui operasi sesar. Cori Sandioriva. Putri Indonesia 2009, Cori Sandioriva ini juga lahir bertepatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Wanita berusia 27 tahun ini sempat membintangi beberapa FTV dan sinetron. Lama tidak terlihat di layar kaca, Cori kini sudah menjadi ibu satu anak. Dan yang terakhir, Doyok. Pelawak Sudarmaji atau yang akrab disapa Doyok menjadi selebriti berikut yang lahir pada tanggal 17 Agustus. Doyok lahir pada tahun 1954. Doyok aktif di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1980-an. Tapi sayangnya sekarang jarang tampil di layar kaca Indonesia lagi nih guys. Dan itulah 7 selebriti yang lahir pada 17 Agustus. Kalau kamu,